Okay, Jack. Pernah menjadi bagian kenangan manis dan pahit gue sama Giri. Lo saksinya, Jack. Ini tolong dikirim ke pacar saya ya, Giri. Pesannya. Cintaku padamu lebih besar cintamu padaku. Hai, sayang. Halo. Aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Meski sekarang udah kandas semuanya, gue diputusin gitu aja sama Giri. Jadi kamu mau resign? Iya, Bu. Saya mau resign. Saya mau istirahatin pikiran saya dulu, Bu. Dan gue lebih memilih untuk resign dari kantor. Gue butuh suasana baru. Mbak. Hah? Silakan masuk, Mbak. Pendaftaran akan segera ditutup. Pendaftaran? Iya, makanya Mbak buruan masuk. Gerbangnya akan segera ditutup. Iya. Boni berangkatnya sama Papi ya. Soalnya udah kesiangan nih. Papi juga kesiangan, harus segera berangkat. Tapi kan kalau Papi telat, Papi nggak di-strap kalau kesiangan. Papi kan tukang ojek online, bukan anak sekolahan. Udah deh, jangan kebanyakan ngomong ya. Jalan ya. Yaudah, naik. Ya. Pakai helmnya sini. Ya. Papi kok jaketnya dibuka? Jangan. Nanti orang itu ngira Boni itu disuruh bayar. Masa Papi perhitungan sama anak sendiri? Nyindir. Mbak. Mas, antri dulu sana aja ya. Mbak yang waktu itu kan, yang tuker-tukeran barang sama pacarnya. Apaan sih? Iya, itu yang saya nganter-nganter bolak-balik, tuker-tukeran barang. Terus juga Mbak sama pacarnya nyanyi sepanjang perjalanan waktu naik OKJek, iya kan? Enggak, apaan sih? Lupa gue. Masa lupa sih? Mas Seno? Ya? Ngapain di sini? Katanya suruh ngantri. Yang antri itu yang mau ngelamar jadi driver OKJek. Ngobrol dong dari tadi. Ini Mbak, formnya? Oh enggak. Saya enggak mau ngelamar di sini kok. Oh ya udah. Mohon kembalikan uang pulsa bulan lalu, uang tiket nonton yang waktu itu kamu batalin, sama uang smoothing rambut kamu. Transfer aja. Ah, dasar cowok perhitungan. Gue bakal ganti semuanya. Penghasilan driver OKJek lumayan gede. Iya, makanya gue ngelamar di sini, Bro. Daripada mikirin yang gak jelas dan pikiran gue suntuk, ya udahlah kita ngelamar di sini aja lebih enak. Mbak, ya? Saya jadi ngelamar di sini deh, Mbak. Oh. Papi, uang jajannya mana? Ngasih uang jajan itu tugas Mami. Tugas Papi itu mencari uang jajan. Udah deket. Apanya yang udah deket, Pi? Uang jajan kamu besok.
Oke, Jack? Pak Anto. Pak Anto itu teman saya yang tadi pesen. Sama aja kan? Iya. Ayo, Mas. Saya buru-buru mau ke rapat dinas. Yuk. Nah, lo, Papi. Boni bilang sama. Ini uang jajan, Wong. Dadah, Papi. Dadah. Baik-baik ya. Oke. Baik-baik, jangan dibilangin. Sudah punya motor sendiri? Punya. Masih cicil atau sudah lunas? Masih cicil. Oke. Cicilannya lancar? Maksud saya ada tunggakan? Oke, bagus. Motivasi kamu untuk bergabung di OKJK apa? Nggak tahu. Loh, terus ngapain kamu kesini? Ya saya mau ngelamar jadi driver OKJK. Iya, saya tahu kamu mau ngelamar jadi driver OKJK, tapi motivasinya apa? Jadi gini ya, Mbak. OKJK itu sangat berarti banget buat hidup saya. Ibaratnya tuh OKJK saksi manis dan pahit dalam hubungan pacaran saya. Contohnya? Iya, jadi gini. Waktu saya sama pacar saya marahan, saya sama pacar saya kan balikin barang-barang yang kita kasih tuh. Nah, driver OKJK yang bersedia ngirim. Terus waktu pas nyampein pesan cinta saya, nah, driver OKJK juga yang nyampein. Terus yang paling berkesan banget, Mbak, waktu pacar saya ngirimin hadiah segede kotak kulkas, Mbak, itu driver OKJK juga yang ngirim, Mbak. Tapi... kenapa? Tapi sekarang hubungan saya udah kandas, Mbak, sama pacar saya. Oke, kamu diterima. Hah? Iya, Mawar. Kita tuh besok diundang Gus Slamet ke rumahnya. Oh, ada acara apa sih, Bunda? Dia kan ini mau pindah rumah. Jadi berpisahan gitu. Oh, rumah yang pojok, Mawar. Kan Mawar udah lama di sini, masa agak tahu? Tuh, Gus Slamet tuh kredit rumah, Citayam. Rumahnya bagus deh, kayak minimalis gitu. Kok ibu tahu kalau rumahnya bagus? Nih, saya ada brosurnya. Ini mah saya bisa beli beginian mah cuma 20 juta doang. Astaga, saya belum lihat. Ibu anaknya sekelas dia tadi. Saya ini guru di sana. Sekarang saya mau ke rapat dinas. Mas ini ojeknya si Boni. Saya papinya Boni. Oh, oh, ibu ini guru toh? Iya. Oh, jadi bapaknya Boni. Bukan bapaknya, papinya. Iya, papinya. Mas, bisa tolong ngebut dikit nggak? Takut telat nih. Bisa, Bu. Saya juga takut ibu disetrap kalau telat. Ya, Mbak Sally mau rapi-rapi dulu atau make up biar lebih rapi hasilnya? Udah, nggak usah. Cepetan nih, Mas. Ya. Satu, dua, tiga. Ya, Mbak, kok merem sih? Yaudah, sekali lagi ya. Mbak Angel yang lain. Satu, dua, tiga. Ya, kok tegang, Mbak? Matanya melotot gitu. Jangan tegang, Mbak. Ya udah, cepetan ya. Yaudah, try lagi ya. Satu, dua, tiga.